Salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan. Terima kasih karena setia bersama saya dalam channel ini. Baiklah, kita teruskan info ini. Pelakon Qasar Saisi mendakwa tidak tahu menahu tentang spekulasi perceraian anaknya Ira Qasar dan pengarah sensasi Syamsul Yusuf. Hari ini tular kabar angin mengatakan seorang sutradara terkenal menceraikan istrinya melalui kiriman WhatsApp. Bukan saja diceraikan, wanita tersebut juga didakwa sudah pun dihalau keluar dari kediaman mereka. Terdahulu bapa kepada Syamsul yang juga penerbit terkenal, Datuk Yusuf Haslam, menegaskan tidak mengetahui situasi rumah tangga anak sulungnya itu dan memilih untuk tidak mengulas lanjut perkara itu karena bimbang akan memburukkan lagi keadaan sekiranya terselah memberi kenyataan. Menurut Yusuf, dia juga tidak mendapat sebarang kabar berita mengenai Syamsul memandangkan sudah lebih setahun mereka tidak berjumpa. Bagaimanapun, sebagai ayah, dia senantiasa mendoakan kebahagiaan rumah tangga antara Syamsul dan Ira. Syamsul bernikah dengan anak kepada aktor Qasar Saisi pada 6 Januari lalu di Thailand sekaligus meleraikan spekulasi hubungan mereka yang dikatakan sudah terjalin sejak 4 tahun lalu. Sebelum bernikah dengan Ira, Syamsul pernah berkawin dengan aktris Putri Saraliana Magat Kamarudin pada 8 Mac 2014. Namun rumah tangga mereka hanya bertahan selama 9 tahun apabila Syamsul akhirnya mencarikan Putri Sara dengan talak 1 pada 14 Jun lalu. Menerusi perkawinan itu, mereka dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Syaiful Islam 6 tahun dan Sumaya 4 tahun. Sekian info kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.